Okey, itu cara aku masukkan grease dalam apa, auto grease ni. Ya. Itu dia cara dia tadi. Yang ini aku gunakan botol mineral buat satu corong. Okey. Yang ini penyedok dia. Dan yang ini untuk sambung bahagian atas ni tadi. Supaya aku boleh tiup grease tu, jadinya cepat sikit dia turun. Sekian perkongsian untuk kali ni, cara nak masukkan grease dalam inilah auto grease ni. Ini cara aku lah. Mungkin ada korang cara yang berbeza-beza. Ya. Apa pun, grease berjaya dimasukkan tanpa ada sebarang tumpahan.